Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang dihormati Cikgu Bat dan juga Jimmy, kepimpinan pakatan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Saudara Muhammad Sabu, Datuk Haji Husam dan semua pimpinan Pakatan Rakyat daripada PAS, Keadilan dan DAP. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam kamu beramai-ramai keluar, kata Allah, dalam mempertahankan kebenaran Islam ini dalam keadaan ringan dan jangan berat, dan berjuanglah dengan harta benda kamu di jalan Allah dengan yang demikian itu lebih baik kami bagi kamu. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dimuliakan, kita bersyukur pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama dengan Black Out 505. Saya ucap tahniah dan penghargaan atas usaha kita semua, dan kita meraihkan pemuda-pemuda kita, khususnya saya meraihkan juga R, saya meraihkan juga K, dan saya semua pemuda-pemuda kita yang ada pada malam ini. Kita suatu kenyataan yang tidak dapat kita nafikan bahawa kebangkitan anak muda telah merubah, telah memberi satu keadaan yang menakutkan UMNO dan Barisan Nasional sehingga ini. Kita harap bangka kebangkitan ini akan beri suatu amaran kepada mana-mana yang berkuasa bahawa penipuan adalah sesuatu benda yang tidak disukai oleh sesiapa sekalipun. Oleh sebab itu, kita pada malam ini berkumpul adalah semata-mata hendak menyatakan kebenaran kita. Di mana dalam Islam kita berkumpul, kita solat berjemaah, kita solat berjemaah, kita berkumpul, kita menggunakan azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kita panggil semua kepada kebenaran, kita panggil semua ketuk bersolat, kita berkumpul, kita hari raya, kita berkumpul. Ini cara Islam, cara berjemaah. Jadi malam ini kita berkumpul dengan cara aman untuk menyatakan hasdat dan jiwa kita, perasaan kita. Bagaimana kalau kita ditipu? Bagaimana kita tidak diberi keadilan? Maka kita melahirkan rasa tidak puas hati, melahirkan rasa tidak adil kepada mana-mana pihak yang telah melakukan tidak adil ini. Jadi saya ucap terima kasih banyak kepada tuan-tuan, puan-puan semua, bahawa Islam adalah agama kita berkumpul. Kita berkumpul di Arafah sekali setahun, kita berkumpul hari raya dua kali setahun, kita kumpul di hari Jumaat dua siapkan setiap minggu, kita berkumpul di madrasah dan di masjid liap lima kali sehari. Ini syiar kita orang Islam. Jadi kita berkumpul malam semata-mata untuk menyatakan kebenaran, dan kita dalam keadaan dan aman dan damai. Saya rasa inilah satu salah daripada sokongan rakyat Kelantan pada kita semua, dan saya berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala dan datang sokongan tuan-tuan semua sehingga kita kekalkan Kelantan, walaupun pada pihak pertamanya mengatakan dia tak tiba 30 kerusi, tetapi dengan sokongan tuan-tuan, keikhlasan tuan-tuan, kita dapat kekalkan di Kelantan, kita dapat pemerintah lagi insya-Allah. Dan Tok Guru, salam pada tuan-tuan semua, dia ada sedikit uzur tak dapat hadir pada malam ini. Dengan itu saya ucap terima kasih sekali lagi. Saya akan beri ruang kepada Datuk Seri untuk terus berucap pada Nabi Billahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar.